Selamat pagi, salam mabur. Ini saya iseng yo, hanya iseng aja. Tuh. Tentang DC ini Google 2, ya kan? Ini RC 2, kotor. Di dalam update-nya kan yang kemarin kan bilang kalau ini Google 2 ini support dengan Vista, ini Vista. Dengan RC 2 ini juga support Vista. Oke. Ini dengan ini support. Oke. Ini satu bagian. Terus ini DCO3. Oke. Ini dengan ini support. Oke. Nah, terus ada switch ya, switch. Jadi Google ini bisa di switch untuk pakai O3 ataupun pakai Vista ataupun pakai FPV atau avatar. Jadi misalkan saya mau switch O3 pakai Google ini, oke, bisa. Saya switch pakai ini, oke, bisa. Jadi nggak perlu binding lagi. Ya. Kalau yang ini binding ulang. Jadi saya misalkan saya pertama binding dengan O3, dengan Google, oke, ya toh. Terus saya switch ke Vista. Nah, ini switch bisa, tapi ini nggak mau, harus binding lagi. Itu. Jadi solusinya gimana? Biar nggak pindah binding. Ya pakai remote selain DJI ya, contoh kayak Radio Master atau apa gitu, jumper kayak LRS kayak gitu. Jadi ini di sini harus ada LRS, di sini ada LRS gitu. Jadi nggak perlu pakai remote ini. Jadi pakai remote apa, T-Pro kayak gitu, T-LED kayak itu baru bisa enak switchnya. Nah, masalahnya kan kita pingin pakai yang ini, gitu kan? Soalnya kan DJI FPV sama Vata kan nggak bisa pakai remote apa eksternal, soalnya kan pakai gini, remote gini. Jadi ya mungkin kedepannya bisa, semoga. Oke, sekian dulu update-nya. Alam.